Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'an. Yang saya hormati sebreaker di seluruh dunia, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di channel Catatan Anak Bumi. Dan terima kasih juga buat sahabat semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Sekarang saya lagi berada di kamar tercinta. Kamar tercinta. Ya, disinilah tempat saya membuat konten. Ya, walaupun seadanya, insyaallah mudah-mudahan menjadi saksi bisu. Saksi bisu. Nanti ya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Jazakumullahu ahsanal jaza buat sahabat-sahabat subscriber semua. Semoga saya dan sahabat-sahabat subscriber diberi kesuksesan sama Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga buat sahabat-sahabat yang belum subscribe, ya kita sama-sama saling mendoakan ya. Semoga dimudahkan semua urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun jika berkenan menekan tombol subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih subscribe. Oh ya sahabat subscribe, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin di dalam konten saya kebanyakan menulis tentang kaligrafi. Di sini sedikit pun saya tidak ada maksud untuk menggurui, walaupun terkadang ada judul tentang tutorial kaligrafi ya. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Namun jika sahabat ingin belajar via YouTube, ya dicari saja channel-channel kaligrafi yang memang mengkhususkan tentang belajar kaligrafi yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Oh, banyak ya di YouTube gitu. Nah, karena konten saya masih jauh jika untuk mengajari gitu ya. Namun di sini saya hanya menyalurkan hobi dengan membuat video kemudian diupload ke YouTube untuk menambah semangat saja dalam berlatih. Hanya itu tujuan. Dan juga siapa tahu ada rezeki saya di YouTube. Amin. Ya terakhir, saya ingin mengajak sholawat bareng. Untuk yang berkenan, mudah-mudahan dengan sholawat kita dijauhkan dari mara bahaya dan mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sholawatnya, kita baca saja sholawat yang lagi viral. Sholawat Kang Ujang Bustami. Insya Allah beliau sudah mengizinkan untuk mengamalkan sholawat tersebut ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Oke sahabat, kita langsung saja ke video kaligrafinya. Terima kasih.